Hai, Assalamualaikum. Kami di Padang dah masuk hari ke? 6. 6. 6. Lalas. Semua boleh jadi dulu. 6. Masa hari pertama. Yeay, first day. Okay. Dah 6 hari kami percutian ke Padang dan Bukit Tinggi. Alhamdulillah semua berjalan lancar walaupun hevok, hevok dengan perangai sorang-sorang. But we have so much fun. Okay, first day kita ke mana, Kal? Mana dia? Itu air mancur ya? Ya, semua dah jadi Indonesia punya bahasa. Ya, bagusin, bagusin. Ada kayak. Okay, kita pergi air mancur. Kita pergi ke mana? Di mana sih? Air mancur lepas tu 9 tempat tu. Okey, tak kira, tak kisah lah 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6 hari kita kat sini memang kita ikut tour. Dia akan bawa kita first day kat 9 tempat. Second day almost 4 tempat. Third, fourth day tu dia dah makin kurang-kurang sikit lah. Sebab semua pun dah makin letih. Dia tanya, nak ke sini, Bu? Budak-budak je, no, tak larat. Okey, but the highlight of our journey is, okey, mulakan dengan Mama dulu. Okey, my favorite place selama 6 hari pergi almost dekat 18 tempat. Paling favorite saya ada 3 tempat. Okey, tempat pertama yang paling best dekat Lubang Jepang tu. Okey. Tempat history dia sangat macam sedih and then sedih sangat-sangatlah dengar ceritanya, kiranya macam kira siapa yang masuk ke dalam Lubang Jepang ni, orang-orang Indonesia dulu diambil sebagai jadi buruh, and then ada yang perempuan dijadikan geisha. And then nobody came up alive. Tak ada yang keluar hidup. Walaupun dia orang dah kalah, Hiroshima dah bom and then dia orang kena balik. Tapi hi Afi. Tapi dia orang still, sebelum dia orang balik ke Jepun, dia orang bunuh semua yang ada kat dalam Lubang Jepang. Macam, and then masa masuk kat dapur, katanya dapur sebenarnya tempat pelupusan. Dia orang masukkan dalam penjara dulu, dia orang tak bagi makan, tak bagi minum, and then biar selama 3 hari tunggu sampai mati, and then ambil bawa pergi dapur, potong chop and orang tu, and then buang ke laut. Sebab apa dia chop? Sebab dia tak nak orang yang jumpa mayat-mayat tu tahu siapa yang terbunuh. Betapa kejamnya dulu. So, hi Intan. So, itu salah satu. And then yang tempat yang kedua yang paling saya suka, apa tu? Flying Fox. Yes! Saya pun tak sangka. I have Meniere's disease. I shouldn't do that. Tapi, belasah je lah. Bila lagi boleh buat Flying Fox ni kan? Mula-mula rasa macam takut juga. Cakap, Pak, bisa ke Pak? Saya ini beratnya seperti peti ais 2 pintu. Dia cakap, ya, bisa. Ini 2 tan bisa. 2 tan. Saya cakap, okey, mungkin saya 1.5 tan. Hai, Intan. Saya cakap, oh, mungkin bisalah saya 1.5 tan aja, Pak. Dia cakap, 1.5 tan? Ya, bisalah, Bu, bisa. Lain pun sebenarnya dalam hati memang takut sangat-sangat. Tapi for the sake of the kids, okey, dia mesti nak tengok, apa sebab Mama takut? So, kita pun takut jugalah tak pergi. So, it was so fun. But turun je daripada Flying Fox tu. Spin attack. Tapi tak apalah, lalang. Dah kena Meniere's disease is gonna be the for the rest of my life. So takkan nak kena Meniere's disease, I should do this, I shouldn't do that. So what example am I showing my kids kan? Macam nothing can stop us from doing nothing. Ya Allah, Bella. Nothing. So I want to set an example to my kids. Whatever happen, if you set your mind to it, you can do it. Okay. So the third place yang paling saya suka ialah di, apa tu, you tukar-tukar baju tu? Pagar Ruyung. Perasa-perasa lah jadi, puteri. Puteri ke? Layak ke puteri? Dah tua. Permaisuri. Hari raja tak jumpa raja outstation. Raja dekat. raja kapur ke apa tak tahu. So, that was my pergi tempat yang best. Okay, kita mula dengan Bell. Bell, tempat mana yang best kita dekat sini? Flying Fox. Bah, Pagar Ruyung, istana. Bukan. Atau? Lubang Jepang. Lubang Jepang. Lubang Jepun. Okey. Jepang. Dengan. Dengan. Lupa dah. Okey, dua je lah. Okey, next. Ekal, yang mana yang best? Mana sih? Mana sih?
Cepatlah. Yang ni jangan bawa balik. Girlfriend Indonesia seorang cakap, ah sudah. Semalam dia kena ngorat dekat CFC. CFC is like kind of KFC punya tempat lah. Okay. Saya cakap, ya apa macam mana? Ya pak dari Malaysia. Dia tak tahu. Ini bukan pak, ni baru bawah umur 18 tahun. Tapi tak apa. Okay. So mana tempat where's your favorite place? Tak tahu. Memang Indonesia ini keren banget gitu sih. Keren banget. Keren. Keren. Yang pertama itu di Pagaruyung. Aku nak kena keren nih. Apa dia? Di Pagaruyung. Pagaruyung lagi. Terus di Lembah Jepang. Lembah Jepang lagi. Yang akhirnya gitu apa sih di Flying Fox. Lekat slang Indon gitu. Hi Api. So okay, Flying Fox. Okay, Nina. Sama di mama. Udah boringnya. Kasih. Ambar. Flying Fox. Okay. Air terjun. Air mancur. Air mancur gitu, ya. Best ke situ? Best. Apa yang best itu? So, happy holiday. Hi. Yeah, thank you. Kita dah nak balik dah ni. So, kita recap balik. Mana, kat mana yang kita dah pergi semua. So, actually, it's a very fun holiday. Alhamdulillah, dipermudahkan. Walaupun nak menjaga satu, dua, tiga, ompek aku. Lima. Serius, saya tak tahu nak cakap Minangkabau. Lima is susah, okay? To handle four kids on my own is so hard. Duduk dalam kereta, seorang gaduh yang ni nak, yang ni tak larat. Yang penting bel comel je dekat belakang. Ini paling comel ya. Ini paling comel. Okay. Tadi siapa comel? So, saya tengok macam ni lah. Nak kena jaga empat orang. So sorry. Tak ada masa untuk oleh-oleh. Seriously, memang tak ada. Memang tak ada masa lah. So, you know, 6 days with tour guide ni memang dia bawa kau-kau. Dia bawa kita memang pergi so many places. Even, okay, semalam aja sempat. Semalam untuk dapat beli kasut. Beli kasut seorang satu. So, beli kasut je. Kan? So, memang tak sempat nak beli oleh-oleh. Memang, subhanallah, adik-beradik pun tak sempat beli lagi. So, pagi ni, insyaAllah kita akan cuba. Mana tak ada nak bawa beli souvenir sebelum sebelum ah oleh-oleh ah sebelum tak tahu lah oleh-oleh macam mana. Dia cakap oleh-oleh tu sambal hijau boleh masuk flight ke, tak tahu lah. But hadiah. So that's it, 6 hari 5 malam di Padang dan Bukit Tinggi. It was very fun. Alhamdulillah, syukur dipermudahkan Allah. Pengalaman bersama anak-anak yang tak dapat dilupakan. Ada benda yang harap dilupakan. Hai Tuan Haji Ami. Ni baru first, nak bawa, bukan first lah. It's macam hujung tahun nak bawa anak-anak. Macam Haji Ami dah selalu dah jalan-jalan kan. So, I think that's it from us. Supir pun nak dah call banyak kali. Dah decline sebelum live. So, terima kasih. Okay, the highlight yang paling saya tak dapat lupa ialah saya bertemu dengan seorang teman, Yuli. Yuli ni dia dah ikuti kisah saya dah berapa tahun, dan akhirnya bila saya cakap saya nak datang ke Bukit Tinggi, dia ambil masa untuk jumpa saya. And then paling terkesan ke hati bila dia cakap posting saya mengenai ibu tunggal. Dapat membantu dia dan ibu dia, memberi inspirasi. Dia kata dia macam idola. Subhanallah. Sumpah tak ada dalam terniat dalam hati untuk jadi idola atau nak bagi inspirasi atau apa juga melalui posting saya tu. Memang untuk saya luahkan perasaan saya. Perasaan saya sebagai seorang balu, seorang ibu, seorang isteri yang terlalu rindukan suami. Tak sangka dengan cara-cara itu dapat memberi kesan. Tak ramai pun tak ada masalah. Just jika dapat terkesan pada seorang seperti Yuli. Siapa sangka saya posting saya merapu meraban meroyan
di KL dapat memberi kesan pada seorang yang duduk beratus batu dari saya, yang apa, yang memberi kesan, apa macam dia cakap, ya ya saya baca setiap postingan yang mengenai Balu tu memberi saya inspirasi, dan saya memang cari, memang menunggu datang sana. Saya macam, jadilah seorang pun yang dapat kesan tu, macam alhamdulillah, you don't know how it means to me. So terima kasih, dan insyaAllah jika diberi kesempatan, saya akan kongsikan lagi kisah-kisah saya. Ada yang nak baca, sudi-sudi saya tak sudi, tak apa, tak ada masalah. Kalau dapat memberi manfaat. Saya bukannya seorang yang hebat, saya hanya seorang Balu yang ingin membesarkan anak saya. And that's it. Okay, tak mahu sedih-sedih. Kita akan berangkat pukul 2 nanti. Sekarang mau pergi cari oleh-oleh. Tak tahulah kat mana dia nak bawa oleh-oleh, sesuai ke tak sesuai. But alhamdulillah, syukur, the main thing is we survive. I survive this whole. I survive with this. I with this fall. Yeah, with you mostly. Dengan dengan kerena-kerena anak-anak, tapi that's what make it so unforgettable. So alhamdulillah, hingga kita ke percutian yang seterusnya, insyaAllah. Kita lepasnya pergi mana? Allah nanti. Phuket kot, insyaAllah tahun depan. So that's it from us, dari London. London lah. So that's it from Azaz. Keeping up with the Azaz. No, thank you. Tana, okay. Azaz je lah. Okay, Azaz je lah. Okay, okay. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Kau dah bing-dabing.